kira apa ya bahasa Korea keren sih. Ini daebak. Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Kalau barang kau boy, aku mantul. Aku ada flight tank, sentiasa full. Aku ada kek, gila-gila memang gol. Acara ku lain, bukan internet troll. Oke, sudah beberapa hari aku nggak reaction big stage. Nah, kali ini aku akan reaction bareng Denny. Denny juga belum pernah lihat acara big stage-nya ya. Belum. Big stage ini aku jelaskan sedikit ya. Oke. Dengan Anda ya. Oke, siap mendengarkan. Apa itu? Big stage ini jadi artis-artis yang nyanyi di sini nih, yang viral-viral di Instagram, di YouTube gitu. Jadi dikompetisikan di sini, di dalam acara big stage ini. Ini sudah big stage kedua. Dan ini juga ada orang Indonesia di sini. Ada orang Indonesia, ada orang Korea, ada orang mana lagi ya? Aku lupa. Jadi kemarin tuh ada perform yang katanya keren banget dari Hanbyul, yang orang Korea itu namanya Hanbyul bro. Dia tuh kayaknya guru vokal ya. Berapa followersnya? Dia YouTubers kayaknya. YouTubers tapi dia sering cover-cover gitu. Dia juga guru vokal kayaknya. Tapi aku nggak tahu, lupa subscribersnya berapa. Dan ada lagi satu performnya Santes yang keren juga dia katanya, kata teman-teman yang Santes ini orang mana? Sudah DM di Instagram aku. Santes ini orang Malaysia. Malaysia. Tapi dia India Malaysia. India. Jadi langsung aja kita lihat ya. Pertama kita lihat Hanbyul dulu deh. Katanya sampai standing ovation. Boom. Juri-juri gitu ya. Dia nyanyi Vroom Vroom. Vroom Vroom ini lagunya, aku lupa nama artis yang nyanyi ini. Cewek. Ini lagu apa? Lagu Malaysia. Malaysia. Oh dia bisa? Nggak tahu, makanya kita dengar. Ya, dengar. Dia ini nggak bisa bahasa Malaysia. Bahasa Melayu kayaknya nggak bisa si Hanbyul ini. Hanbyul. Kita lihat yuk. Saya Hanbyul, my name is Hanbyul, I sang Nabila Razali. Ah, Nabila Razali, nama penyanyinya aslinya. Cuman saya aja dia bisa. I'm satisfied about my performance. I think the preparation that I had for this upcoming week was sufficient. I don't think my stage was perfect, but it was sufficient. Dia gak yakin performnya bagus, tapi orang suka. Oh, bisa dia bahasa Melayu. Malu-malu aja di sini. Dancer ya. Salah fokus aku kira. Cewek kamu itu ya. Mana dancer ini. Kamu suka kan dengan dancer yang enggak. Yang cowok. Yeay. Kunyit kondan. Apa dia ini cakap? Memang bukan official dari TV-nya videonya, karena copyright kalau dari official. Ini dari penonton. Lumayan sih, tapi memang nggak jelas artikulasi. Bagus ini dia bahasa Melayunya. Bagus, tapi nggak kurang jelas aja, kurang artikulasinya kurang jelas. Pengucapan kata-katanya. Asik, boyband. Hanbyul. Astaga. Dancernya itu loh. Kenapa kamu belakangin kamera gitu? Blocking lah. Mungkin dia ngeliatin pantatnya. Untuk apa penonton ngeliatin pantatnya? Astagfirullah. Wow. Tinggi suara Hanbyul ini bro. Power juga. Thank you.
Tapi dia sih tahu nggak arti dari lagunya. Dia harus tahu lah, kalau nggak tahu dia nggak dapat emosinya. Tapi kalau orang suara bagus tuh biasanya makan tempoyak lebih bagus. Ya orang-orang Melayu pasti tahu. Anyong, wow, pada berdiri semua, ya standing ovation. Anyong. Beri applause. Big stage. Okay, kita komen dulu. Ini kita buat kerja ya, Aing. Almost to know. Power. Bagus lah. Dia lancar bahasa Melayu tadi karena mungkin dia hafalin ya, tapi artikulasi memang pengucapannya itu kurang jelas kalau menurut. Kalau didengerin secara sekilas gitu gimana menurut lu? Itu apanya? Artikulasinya? Artikulasinya. Ya, lumayan jelas. Tapi kalau untuk nyanyinya powernya mantap. Juga. Mantap suaranya tadi di akhir-akhir tadi ya. Soalnya kata kau kan ini ya guru deh ini ya. Iya, guru. Pantas lah dia bisa teknik-teknik. Iya, teknik-teknik yang luar biasa tadi. Iya, Hamsamida pantas lah. Kambio. Punya pom-pom. Tanting orang Jawa. Oke, apa ya bahasa Korea keren sih. Ini daebak. Iya. Daebak mie bro. Enggak, itu enak itu. Serius. Cari daebak. Daebak mantap, sedap. Sedap Korea daebak. Hambu oh. Daebak. Oke, Hanjul keren lah ya. Hanjul. Best. Ini kemarin pilihanku juga. Aku ada 3 pilihannya. Ada Nita, Hanbyul, sama satunya itu Kucai Mas kalau nggak salah. Tapi aku nambah lagi jadi 4. Aku tambah lagi dengan Syada Amzah kemarin. Nanti kamu lihat juga Syada Amzah. Langsung aja kita lihat dulu yang penampilan Santes ini ya. Santes. Dia nyanyi Balkis. Wah wow, ini keren nih Balkis ini kayaknya. Hai semua penonton YouTube. Mantap nih. Terkenal ini bro. Santai di sini baru selesai performance untuk minggu kedua. Lancar sangat lah ya. Berbaloi dan saya rasa sangat-sangat puas hati dengan planning. The project and the planning I was planned dah jadi. Okay, jadi. Dan mantap. Ini temanya India ya. Ini Arab bro, kamu lihat tuh bukan India itu, belakangnya itu Arab tuh, gurun Sahara, gurun pasir, ontang. Nah ini bahasa gambus-gambus kan, itu bagus. Asik. Aladin. Bisa juga dia ngedance. Aladin ini tuh. Iya Aladin. Timur Tengah bro. Bahasa apa ini? Bahasa Melayu. Oh iya. Bagus juga, dia liukan cengkok, liukan Arabnya itu, gambusnya. Mungkin karena dia orang India, dia lagu-lagu India kan mirip-mirip dengan lagu-lagu Arab. Dia cengkok. Iya, cengkok-cengkoknya bagus juga. Memang kalau percampuran antara India dengan Melayu itu pasti cengkoknya udah bagus lah. Azza. Yeah.
Tapi ini lagunya lagu senang atau lagu apa ini? Nggak tahu, aku nggak jelas liriknya. Lagu senang kayaknya. Lagu itu apa? Jatuh cinta mungkin, baru jatuh cinta. Memuja-muja cewek. Aku tahu. Kalau Nazar nyanyi lagu ini bagus banget. Oh, Nazar. Oh iya. Nazar sering nyanyi gini. Nazar kayak gini ya, satu perguruan. Oi. Set. Tapi kalau ini lebih jelas kok mungkin bagus nih. Ya, kalau videonya dari official kan lebih bagus. Ini suaranya enggak kurang jelas. Salah fokus. Asik. Mantul. Sukron, Barakallah. Aku rasa karena dia memang orang India dan sering nyanyiin lagu-lagu India kayak gitu kan. Kan cengkok-cengkok India sama Arab tuh enggak mirip cara cengkok nyanyinya kan, dipandukannya tuh. Jadi pas kalau dia nyanyi lagu-lagu gambus kayak gini keren juga ya. Dia juga ini apa? Santes ini punya ciri khasnya. Ya emang. Ciri khasnya ya. Dia lagu pertama nama judulnya itu Amalina itu, wah itu berjuta-juta ada tonton orang, viral dia. Gambus juga? Enggak, Melayu. 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 Tapi viral banget kemarin-kemarin itu Amalina. Tapi dia sudah punya basic, si Santes itu sudah punya basic ya, basic dari itu tadi, lagu-lagu India tadi. Jadi dia kayaknya easy banget dia nyanyi lagu gambus-gambus kayak gini, keren lah. Kalau menurut aku ini enteng banget, genre ini enteng. Aku masih menunggu genre yang lain, atau mungkin dia bisa bawa lagu jazz mungkin ya, atau lagu apa gitu. Keluar dari zona nyamannya. Keluar dari zona nyamannya lebih keren lagi mungkin Santes. Kalau dia emang misalnya keluar dari zona nyaman ya, keluar dari zona nyaman. Jadi menurut kamu gimana ini? Keren. Santes punya ciri khas vokal tersendiri, punya teknik-tekniknya sendiri. Kanjul tadi punya Ramsamida. Ramsamida. Boleh curi ya? Boleh curi ya? Artinya boleh juga. Boleh juga. Jadi nanti kita lanjutkan reaction, ada dua video lagi yaitu performnya dari Syada Hamzah dengan Seril Sazwani ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata peace, love and respect from Indonesia. Ciao.